berapa lama lagi kah JDT akan dominasi Liga Malaysia, guys? Okey guys, assalamualaikum, welcome back to Suara Bola 79. Satu dekat TMJ memimpin kelab Johor Darul Ta'zim mendominasi Liga Malaysia ni, dan pada tahun 2023 langkah lagi untuk bergelar juara Liga Super kali ke-10 berturut-turut. Pelbagai perkara baru yang dibawa dalam Liga Malaysia, pelbagai sejarah yang dicipta, tapi nampaknya masih belum lagi jadi kepuasan kepada pemilik JDT iaitu Tengku Ismail. Banyak lagi perkara-perkara yang perlu ditambah baik kerana skuad Johor Darul Ta'zim ketika ini memberi tumpuan penuh kepada saingan di Asia, iaitu Liga Juara-Juara Asia. Realitinya hampir habis satu musim ni, jadi tidak mampu lagi digugat kelab-kelab lain. Begitu juga dengan perebutan Piala Malaysia seperti Subangsi, beberapa tahun melekat di Johor, Piala FA begitu juga. Seterusnya Liga Super, baru Piala Malaysia mungkin akan menjadi hak milik JDT pada tahun ni. Bayangkan pada tahun 2022, 4 piala, habis semua piala disapu Johor Darul Ta'zim. Dan apa yang aku nak kongsi dengan korang, membuka minda kita sama-sama, kenapa pada awal 2013, 14 dan 2015, waktu JDT baru muncul dalam saingan Liga Malaysia, mula mendominasi, mula menunjukkan kemampuan mereka ni dari tahun ke tahun. Sepatutnya kelab-kelab yang dulunya dikatakan kelab elit, kelab gegasi Liga Super, bangun dari tidur untuk mengekori skuad Johor Darul Ta'zim. Daripada perkara basic football seperti pusat latihan, gymnasium, teknologi, sains, sukan dan pelbagai, hanya 1-2 kelab saja sebagai satu usaha seperti Terengganu, ada juga Selangor FC. Tetapi dari segi persembahan di atas padang, perkara itu yang menentukan kehebatan sebuah kelab dalam bola sepak moden. Tak ada apa-apa vision daripada kelab untuk menarik minat, sponsorship, penyokong-penyokong datang. Malahan tiada langsung, pusat latihan masih menumpang, masih menyewa, terbesebi kekurangan. Dan persoalan yang kau utarakan pada awal tadi, pemain di minda aku sekarang, berapa lama lagi kita nak tengok skuad JDT ni dominasi dalam saingan Liga Malaysia ni sehingga semua piala masih berada di Johor? Tapi secara realitinya mungkin 5 tahun lagi baru kita jumpa satu kelab yang akan betul-betul menyaingi kelab JDT. Seperti contoh pasukan Selangor dengan bantuan kerajaan negeri dalam manifesto baru-baru ni, iaitu menjuari kejayaan Liga Super pada 2025, menjadi gegasi bola sepak di Malaysia ni, menjuari persaingan Piala FC dan sebagainya. Menunggu-nunggu kelab mana yang boleh menyaingi skuad Johor Darul Ta'zim menjadi pasukan gegasi di Liga Malaysia, seterusnya di Asia Tenggara. Dan satu benda yang aku nak kongsi, buka minda kita, siapa yang jangka yang berlaku dalam skuad JDT, kecederaan serentak Diogo, Forestieri dan juga Diandro, kerana tiga pemain ini sangat penting dalam mengatur serangan, menggerak serangan skuad JDT selama ini. Tetapi kecederaan serentak, apa yang perlu kita buat dalam masa yang singkat? JDT akan bermain di Liga Juara Asia. Bagaimana DMJ dapatkan pemain import yang berkualiti seperti Haberty atau Takahiro Kunimoto dalam masa yang singkat? Atas faktor bernasib baik juga sebenarnya, kecederaan yang berlaku pada tiga pemain ini, transfer window kedua masih dibuka. Tetapi persoalannya kat sini, bagaimana departemen yang bertanggungjawab untuk mencari pemain import ini sebenarnya boleh mendapatkan pemain-pemain import yang berkualiti? Ini sebagai satu contoh urusan-urusan kelab di luar. Dan persoalan berapa lama lagi JDT akan dominan dalam Liga Malaysia ni, urusan kelab boleh fikir sendiri. Takkanlah selamanya target hanya tempat kedua, ketiga, separuh akhir, tanpa apa-apa piala dijulang, tanpa apa-apa kejayaan disebabkan tunduk mengalah kepada skuad Johor Darul Ta'zim. Mengharapkanlah urusan-urusan kelab buka matalah, bersihkan apa yang kotor dalam pengurusan kelab. Segala organisasi memerlukan pengurusan yang cekap, yang ikhlas dalam bola sepak untuk menguruskan bola sepak. Jangan sampai kelab bola sepak ini dipolitikan, ini manipulate. Jangan sampaikan fan-fan memberontak sehinggakan stadium tak ada penyokong. Jangan marahkan penyokong, jangan marahkan culture bola sepak di Malaysia ni sekiranya tiada penyokong yang akan datang ke stadium untuk melihat kelab-kelab ni bermain. So, apa yang aku kongsikan ini sebenarnya adalah untuk membuka minda kita sebagai penyokong bola sepak Malaysia. Pengurusan-pengurusan kelab risau sebenarnya dengan environment bola sepak kita ni, kerana satu-satunya liga di dunia ni aku rasa hanya didominasi satu pasukan ataupun sebuah kelab lebih satu dekad. Tidak tahu berapa lama lagi, tapi aku akan jangkakan tahun-tahun yang ke depan. So, jumpa kita lagi. Assalamualaikum. Teruskan support channel Suara Bola, support dan juga Bola Sepak Malaysia. Okay guys, bye-bye.